Allah, balik lagi di Jepret Gaming. Dan hari ini kita masih melanjutkan The Walking Zombie kedua. Di episode terakhir, kita harus kehilangan babe kita, yaitu si Mas Adam, karena tewas ditembak oleh si ilmuwan gila, yaitu si Smith, bro ya. Udah saatnya kita balas dendam mungkin ada. Hari ini kita ambil dulu, ini ada Anna. Kita lihat ya. Aku benci laba-laba, jaring ada di mana-mana mengerikan. Maaf, butuh sesuatu. Loh, kok ngomongin laba-laba? Aku kepala pemeliharaan setempat, dan para laba menghancurkan semua perangkatku. Jumlah mereka banyak di pegunungan, dan sarangnya pasti di suatu tempat di lab. Yang ku tahu, mereka sangat suka gula-gula. Lalu mereka menjadi agresif. Bisakah kamu mancing mereka di basis pegunungan dan menghabisi mereka? Oke. Terus apa lagi nih? Ada Mary juga. Mary, kamu ada kerjaan apa nih buat saya? Di tangan aku menemukanmu, aku melihat Treadle memimpin sekelompok antek-antek setia di penjara. Tangani mereka, kita bisa mereka. Oke, siap. Apa aja kerjaan kita hari ini, boy? Oke. Cuman saya pengen tahu lagi, bro, ceritanya kok nggak ada, nggak diterusin atau nunggu updatean berikutnya kali ya? Oke, kita mulai ini aja ya. Jadi Octomander, cerita Octomander masih bersambung. Cerita si Smith juga masih bersambung ya, yang bunuh babi kita. Oke, ini kita malah disuruh bersihin labah-labah. Ya, peluru kita 1100. Ya ampun, habis, boys. Kita harus nunggu dulu kayaknya, bro, sampai ngisi peluru-pelurunya deh. Oke, ini kita bungkus. Tuang gula-gula untuk menarik laba-laba. Oke, kita lihat ya. Semoga di bait laba-labanya datang ke sini. Tempat berikutnya sebelah mana? Ya, sebelah sini, bos. Oke, kita lihat. Kita tuang saja. Sah. Oke, tuang gula. Oke, beres, Pak. Ada lagi ya? Kita cari. Oke, masih ada ternyata. Ada 3 tempat, bro, yang harus kita tuangkan. Sebelah sini. Oh, munculnya dari gunung sono ternyata ya. Let's go. Oke, duduk di belakang senapan mesin. Wah, yang begini yang saya suka, bro. Pakai mesin gun. Oke, pertanyaannya mesin gunnya di mana? Oh, itu. Tinggal naik ke atas. Pertahankan tembok 20 biji. Oke. Oh, cepat berapa ini ya. Cepat sekali ngekillnya. Ada 2. Ajar, boy. Belah kiri. Oh, ini kiri dulu. Uy. Banyak sekali, boy. Gila. Waduh. Semoga dindingnya kuat ya. Ini banyak banget, bos. Banyak banget ini. Oke. Nice. Berapa lagi, bos? 4 biji lagi, reload. We can do this. 4 biji lagi. 1, 2. Satu lagi. Kasih tahu saya. Untungnya temboknya kuat, bro. Oke, sekarang berdiri di belakang martir. Macam mortar gitu kah? Mau dibombardir supaya kayaknya ketutup juga deh ininya. Si sarang-sarangnya soalnya bahaya nih. Dia bakal muncul lagi. Mana mortirnya? Oh, ini dia. Oke, kita pakai, boy. Oh my god. Di depan mata kita banget ya. Woi. Kalem, boy. Dan harus 2 kali. Waduh. Kena wajah saya, Pak. Iya. Aduh. Ini lebih efektif kayaknya, bro ya. Kenapa nggak pakai mesin gun aja tadi? Ini terlalu bahaya buat kita. Terlalu dekat, bro. Yos. Kabum. Kabum. Jebretkan. Sebelah sini juga banyak. Tolong. Oke, yang sebelah sana dulu. Yeay. Semoga laba-labanya tidak kembali ya. Kapok. Oke. Dan antek-antek yang gini kita bakalan bungkus. Waduh, zombies ahead. Hancurkan semua tanda Redel. Misi. Kita ledakin dulu, bos. Iya. Oh, itu ada si bocil, bro. Bocilnya harus kita hajar dulu. Reload. Satu lagi nih. Untung meledak ya. Oke.
Mana bos? Cara kesannya gimana? Kunci soalnya. Oh, tukang api bro. Tukang api bahaya deh. Paling males dia. Damage-nya itu loh bro. Parah banget damage-nya. Kunci itu suka. Aduh, pakai ini segala. Aduh, cepet banget aslinya. Oke, terbuka untungnya. Setelah berkali-kali coba itu lumayan susah bos. Waduh, gila kita nyet. Tukang api dulu aja deh. Puri, nice. Very dangerous. Oh, ini keren banget, lihat pak. Gambar tengkorak ya. Markas ini bos, ambil dinamit. Oke, baiklah. Kita hancurkan markas mereka sekalian. Ini sih masih ada juga. Wuih, tukang api pak, paling bahaya. Bye-bye. Reload dulu, oke, heal dulu bos ya. Jaga-jaga ketemu si tukang api lagi. Very dangerous. Oke, ini kita bungkus. Aduh, main-main begini lagi. Oke, lurus, belok ke atas, belok. Belok, what? Beloknya gak bener nih bro. Belok ke atas, belok kiri. Lurusin. Kumaha ya teh kumaha. Beloknya salah. Wah, ini bercanda pak, ini bercanda bos. Bercanda ini boy. Oke, kita belokin, lurusin. Belok ke sini, lurus ke atas. Belok ke kiri, ini gak ada. Mungkin kita ke bawahin. Ini juga gak ada, ke bawah. Wah si Bambang bercanda ya bro. Lurus, belok, lurus. Salah belok bro. Oke, saya berusaha dulu ya. Oke, berhasil. Ah, syukurlah. Oh, dinamitnya banyak. Katakan dinamit di bawah. Bawah mana lagi? Ini nggak ada yang jaganya kah? Mulai dari ininya dulu pak ya. Lihat, ini keren sih. Tengkorak gitu ya. Beautiful, tapi sayang harus kita hancurkan. Mana? Belah mananya pak? Oh sini nih. Satu. Oke, turun mundur. Oh my god, langsung hilang pak. Next. Mana lagi? Waduh. Apain di atas pak, ntar jatuh. Oh gak bisa. Yolo, ey. Si tukang apinya yolo pak, bener-bener. Tidak bisa. What? Gak kena, damage-nya gak ada. Gak masuk tadi ke sejauh ini, bos. Oke, saya harus lewat mana, pak? Ya, sambil heal ya. Tempat basket bener-bener diambil alih sama mereka semua. Oke. Semua lambang-lambangnya kita ledakin ya. Oke, ini kadang-kadang suka nyebelinnya begini, bro. Di sebelah mana gitu? Nah, ada salah. Mundur. Kita lihat. Boom. Last, satu lagi dinamitnya. Satu lagi dinamit. Satu lagi. Belah mana pak? Oke. Tapi anehnya pak, kita rusuh di tengah-tengah yang kiri kanannya. Orang-orangnya pada gak ngebantuin ya, kurang aja pak. Wah. Bercanda dia bos. Yos. Penting dia mati dulu aja. Oh dia mati lebih mudah hidup kita. Ini bocil. Au. Malah kena jebakan saya. Oke, kita mundur. Heal. Mundur kemana pak? Sini. Boom. Antek-antek setianya rata bro sama kita ya. Yos. Laporan ke Mary. Antek-antek yang itunya udah disikat. Aku tahu dari sumber lain bahwa kelompok-kelompok kecil antek-antek Redland memiliki tempat perlindungan rahasia. Ternyata masih ada tempatnya ya. Cari tahu cara menuju ke sana dan bakar semuanya agar kita bisa menyingkirkan peninggalan Redel untuk selama-lamanya. Oke, masih ada lagi markasnya ternyata. Dan ke Anna, beres nih laba-labanya. Jumlah mereka banyak tapi mereka sudah mati sekarang. Pegunungan sudah lebih tenang sekarang. Tapi masih ada sedikit di lab. Oke. Kenapa nih bro? Bisa mengambil kalian untuk maaf aku tidak punya waktu. Wah, kenapa kita nggak bisa ngambil itu bro? What happened? Kita gak dikasih granat kah? Atau gimana tuh maksudnya?
Oh, kita nggak punya ya? Oke, sebentar ya, saya cek dulu apakah ada yang bisa saya jual. Banyak kan nih, bos? Ini kita, oh, naik level. Ini kita lagi naikin kritikalnya dulu sampai 200 ya. Oke, dia tadi butuh apa? Granat ya? Kalau saya mencari granat, nggak nemu nih, bro. Buat kalian tahu kira-kira saya bisa dapetin granatnya dari mana, komen di bawah, bro, ya. Tapi ini ada Jack. Waduh. Halo, Jack. Hai, Johan, memberitahu tentang nuklir yang tidak stabil di kota. Aku akan katur nuklir itu menghilang. Oke. Tapi aku butuh bantuan dan kamu bisa membantu, mau ikut? Oke. Kami punya basis militer di pegunungan dan tahu basis itu telah diserang bandit lagi hari ini kita. Oke, udahlah ya, sambil siapa tahu bisa dapat bom dari sono ya. Let's go. Ya lanjut boy. Bicaralah ke pilot. Aduh, tidak meyakinkan sekali. Anda pilot kah? Pekerja terhormat, akhirnya ada bantuan. Apakah kamu di sini untuk membantuku merakit helikopter? Bantuan apa yang kamu butuhkan? Aku perlu helm las untuk melanjutkan. Di mana itu? Aku menyimpanin kabinet penyimpanan, tapi ada masalah sampai aku kehilangan barang-barang. Oke. Kita bantuin dia dulu, boy. Kabinetnya ada di mana? Saya juga tidak tahu, bos. Di gudang-gudang kah? Harusnya sih di gudang-gudang ya. Dia pengen ngelas helikopter. Aduh, gimana ini, mencurigakan. Jebakan Batman, bodoh amat. Ya, helm las tidak ada di locker. Baiklah. Kalau tidak ada di locker, ada di mana lagi dong? Ini kah? Oh, di belakang sini. Gila, ini peralatannya banyak benar. Ini injek aja, bos. Bodoh amat. Oke. Kita cari di sini, mungkin di dalam sini. Oh, itu dia. Siapa yang nyimpan di toilet, bro? Oke, sekarang kita balik ke pilotnya ya. Wah, basis diserang. Oh my god. What happened? Lagi kerja sempet-sempetnya. Kita bantuin dulu. Ini tempat kayak yang tadi kan? Bunuh semua musuh. Oke. Tadi kita berhadapan sama spider, kali ini sama para banditos, bro ya. Halo, bandit. Ustaz teriak. Justru Anda teriak, saya bisa mendengar Anda. Muter kemana sih, bro? Jauh amat, bro. Wow. Mulai pakai senjata Anda ya. Kabum. Satu lagi, halo. Oke, bunuh semua musuh, 14. Nambah dong. Tokelah, boleh lah. Nambah juga gak apa-apa. Kita sudah terlatih. Next. Tidak ada. Tidak ada. Dibocil mau lempar grenade launcher gak ke saya. Hey. Sudah 5. Start. Reload. Ah, lolos mulu. Iya. 7, 50% lagi. Oke. Hey. Kamu yang di sana. Oke, 4 lagi. Tenang. Fokus. Aduh, ada si tukang api, bro. Bahaya, yos. Oke, apalagi pak, apalagi? Ini udah beres kan? Oke. Pindah tempat kayaknya, bro. Duduk di belakang senapan mesin laras ganda. Apa bedanya di tempat yang tadi, bro? Kenapa nggak di tempat tadi? Soalnya lebih tinggi, bro, dibanding yang di sini. Ini lebih nggak sakit dibanding yang tadi. Yang tadi langsung mati, bos. Terus. Aduh, dari mana itu? Oh, kenapa tiba-tiba muncul? Tadi gak ada orang loh, bro, di sebelah kanan saya. Wah, penipuan ini namanya. Ayo, siapa lagi? Dipilih. Iya. Ternyata dari situ dia munculnya. Wow. Ada yang datang dari kanan.
dua orang bola. Oke. Tiga lagi, come on. Satu. Rahapin, oke. Akhirnya ya. Beres juga bos. Oke, sekarang kita ngomong ke pilot. Ini helm lastnya kita bakal kasihin ke dia supaya dia bisa bekerja lagi. Kenapa dia gak nyari sendiri ya, manja-manja nih. Serangan lain terakhir kali pasukan melindungi kita, tapi mereka harus pergi. Bagus kamu ada di sini. Terima kasih sudah menemukan helm. Yes. Beritahu kapten bahwa kita perlu baling-baling dan peralatan tempur. Oh, baiklah. Penting di sini misi kita sudah beres dan kita kembali. Enggak, satu lagi, bos. Yaitu tempat persembunyian ya. Jadi selain tadi tempat persembunyiannya yang udah kita ledak-ledakin, masih ada tempat lainnya ya. Ini benar-benar harus kita babat biar enggak ada antek-anteknya lagi nih. Biar bersih sekalian. Pak, temukan dan itu anggota lain ini. Apa yang kamu butuhkan? Tentunya kamu tahu cara ke sana. Oke, yang si Redel itu ya. Oke, kita bakalan kasih duit supaya dia ngasih tahu ya. Tentu pergi ke ruang pemeliharaan besar di belakang sana. Gitu dong. Jangan pakai duit langsung ngomong dia ya. Bener-bener. Be careful, halo. Ini kah? Oh, oke. Kita cari sekitar sini. Mana ya teh? Oke. Kita hack dulu terminal ya. Set. Oke. Berhasil apa? Naiki tangga. Oh, baiklah. Bunuh semua musuh. Oh my god, kaget saya, Pak. Oke, kita sampai sembunyi ya. Yang saya takutin ada ini. Di tukang ini nggak ada, Pak. Api. Kayaknya dia nggak muncul. Waduh. Tukang api tuh benar tidak ada dia. Reload. Ambil tabung. Baiklah. Siram tempat itu dengan bensin. Oke. La 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 la. Kali ini dibakar, bro. Tadi dibom, kali ini dibakar. Wow. Yang kedua. Tumben ininya nggak dihancurin, bro. Biasanya di logo-logonya kita hancurkan. Eh, satu lagi. Yang ketiga, banjur semua. Jangan sampai ada sisa sedikit. Ini kecil ya. Lebih kecil dibanding yang tadi, teman. Akhirnya beres tempat persembunyiannya, sudah kita bakar, kita tinggal laporan dulu. Mary, sudah beres. Apakah kamu berhasil? Yes, semuanya sudah terbakar dan hancur. Terima kasih, semoga sudah tuntas. Jika terjadi sesuatu, aku akan menggunakan bantuanmu. Hati-hati dan Tuhan melindungi. Terima kasih. Oke, Mary. Siapa nih, bro? Ada orang baru, Martin ya. Ntar aja ya. Kita ke si Jack dulu. Kita kasih tahu si Jack. Kalau itu sudah. Jack! Bagaimana kata basis itu sudah bersih? Tapi kata pilot, dia membutuhkan peralatan helikopter. Oke, setidaknya kita dapat duit lah ya. Oke, mungkin next episode kita bakal lanjut lagi. Nice!